Song Joong Ki dan Park Seo Dam jadi MC Festival Film Internasional Busan. Song Joong Ki dan Park Seo Dam dipastikan bersatu membawakan acara bersama. Keduanya didapuk menjadi pembawa acara pembukaan Festival Film Internasional Busan ke-26. Festival Film Internasional Busan tahun ini akan digelar mulai 6 hingga 15 Oktober 2021 di Busan, Korea Selatan. Akan ada 223 film dari 70 negara yang diputar selama festival berlangsung. Selain memutar film, Festival Film Internasional Busan ke-26 juga memberikan sejumlah penghargaan kepada para sineas lewat beberapa kategori. Sementara itu, Song Joong Ki kini tengah menyelesaikan syuting film terbarunya, yakni Bogota. Aktor 35 tahun tersebut juga akan membintangi drama Korea baru berjudul Chaebol Family's Youngest Son. Lalu Park Seo Dam ikut dalam proyek film Phantom, judul literal yang direncanakan tayang tahun ini.